An Indonesian minister has spoken highly of Indonesia-China cooperation on the Jakarta-Banten high-speed railway and expected continuous and wider bilateral cooperation to bring tangible benefits to people on both sides. Pertama, saya mau sampaikan bahwa yang pertama teknologi Tiongkok ini proven lah ya. But kelihatan bahwa teknologi Tiongkok kereta api cepat ini memang sangat-sangat hebat. Sudah lebih 40.000 km kereta api cepat di seluruh Tiongkok. Yang kedua, itu saya lihat semua kerjasama yang sangat baik. Tentu administrasi yang akan datang, pemerintahan yang akan datang di Indonesia, dari Bandung ke Jogja, Jogja nanti sampai ke Solo dan Surabaya. Karena Jawa ini akan jadi seperti kota pulau. Jadi transportasi kereta api cepat seperti ini, menurut saya, menurut kami, itu sangat diperlukan. Jadi saya pikir Tiongkok teknologinya sangat maju ya. Dan Tiongkok sangat kooperatif pada kita. Tapi overall yang saya lihat sih, sampai hari ini, saya udah 9 tahun hampir kerjasama dengan pemerintah Tiongkok, saya tidak melihat ada hal-hal yang tidak menguntungkan kita atau sebaliknya. Jadi saya lihat kerjasama saling menguntungkan. Apa ya, pendidikan, teknologi transfer, apa, banyak proyek-proyek yang membuat ekonomi kita sekarang lebih bagus. Dan saya lihat itu Tiongkok sangat generous untuk tadi berbagi ilmunya dengan kita. Nah, bidang teknologi ini menjadi penting, kerjasama dengan Tiongkok ini menurut saya menjadi penting.